Hai gengs, Amin Rais dikabarkan membuat partai baru dan Abraham Samad diklaim bergabung dengan partai barunya. Jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad disebut merapat ke partai baru rumusan Amin Rais bersama beberapa kader PAN yang berseberangan dengan Zulkifli Hasan. Ketua DPW PAN Sulawesi Barat Asri Anas mengatakan ada beberapa tokoh nasional yang sudah merapat pada partai baru yang dibentuk oleh Amin Rais tersebut. Namun, ia baru bisa mengungkap satu nama saja, yaitu Abraham Samad. Yang pasti, dua minggu yang lalu kami bertiga, salah satunya misalnya yang berdiskusi dengan Pak Amin Rais itu adalah Abraham Samad. Ada kok, kami fotonya juga ada, kata Asri kepada cnnindonesia.com. Lebih lanjut, Asri menuturkan sejumlah tokoh dari Muhammadiyah dan aktivis 98 siap bergabung dengan partai baru tersebut. Sebanyak 150 perwakilan PAN di provinsi dan kabupaten atau kota juga siap bedol desa. Dia menyebut partai ini akan diluncurkan dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Sebagian kader menginginkan Amin untuk menjadi nahkoda di partai baru tersebut. Apapun petunjuk beliau, kalau beliau katakan biar saya mengonsolidasi pertama kali, kita pasti senang kan? Walaupun mungkin ada yang operasional apabila beliau ketua umum, kata ketua harian. Posisi terbaik untuk Pak Amin, ucapnya lagi. Saat cnnindonesia.com menghubungi Hanafi Rais untuk mengkonfirmasi kabar pembentukan partai baru tersebut, namun Hanafi belum merespon. CNNIndonesia.com kemudian menghubungi Abraham Samad untuk mengkonfirmasi klaim dari Asri. Namun, Abraham membantah adanya pertemuan dengan Amin Rais seperti yang disebutkan Asri. Abraham juga menampik informasi bahwa dirinya akan bergabung dengan partai baru rancangan Amin Rais tersebut. Dia mengaku belum ingin berkarir di ranah politik. Saya tetap memilih independen di jalur penegakan hukum. Pak Amin, kita hormati sebagai Bapak Reformasi. Tidak ada pertemuan, tulis Abraham lewat pesan singkatnya kepada cnnindonesia.com. Sebelumnya, kader PAN kubu Amin Rais merancang partai baru usai Kongres kelima dimenangkan oleh Zulkifli Hasan yang menjadi ketua umum mengalahkan Mutakhir Harhab. Opsi nama baru partai pun sudah tercetus. Apakah namanya PAN Reformasi atau ada juga yang menyebutnya Partai Amanat Rakyat? Yang paling bagus ada Partai Amanat Reformasi, ada 3 opsi saat ini, kata politikus PAN Asri Anas. Oke, Netters, gengs, itu tadi ya. Berita untuk kali ini, kita nantikan saja apakah benar akhirnya Abraham Samad bergabung dengan partai yang dibentuk atau akan disahkan oleh Amin Rais sebagai partai pecahan dari PAN sebelumnya. See you di the next informasi, ada Mimin dan Radio GBFM untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia, Indonesia Bersatu, bersama kita bisa maju. Bye! Audio Jungle.